Sementara itu, pengendali skuad wanita negara Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim akur dengan kekalahan itu dan mengakui ia bukan pertemuan yang mudah buat mereka. Ini kerana Spanyol menghuni ranking yang jauh lebih tinggi. Yang bawa pasukan Spain adalah pasukan tuan rumah yang berada dalam tahapan terbaik dunia. Dan untuk pemain-pemain ini yang pemain muda, walaupun mereka telah punya pengalaman di sekolah Asia itu, untuk bertemu dengan, pertama kali bertemu dengan pasukan Eropah yang dalam pertandingan dulu, bukannya mudah. Saya terpaksa berterima kasih kepada pemain yang telah memberikan persembahan yang baik, terutama dalam kuarter yang pertama. Mengulas mengenai pertemuan dengan Kanada yang memiliki ranking hampir sama, Malaysian Tigers sasar memperbaiki persembahan dan tekad mencuri mata berharga buat negara.